Jurnal Bernama diteruskan dengan paparan kedua. Ke arah mempromosikan lagi hiasan dalaman dan seni taman keluaran tempatan. Kraf Tangan Malaysia dengan mengambil inisiatif menganjurkan promosi hiasan dalaman dan seni taman 2014 baru-baru ini. Bertemakan Kraf Ceriakan Mahligai Anda, promosi itu mengetengahkan penggunaan produk kraf tempatan sebagai dekorasi dan kelengkapan ruang kediaman atau pejabat serta hiasan di laman maupun taman yang secara tidak langsung membangkitkan suasana bahagia dan ceria. Saksikan laporan ini yang disediakan oleh Diah Nur Is Cahyono, Muhammad Jaiz. Promosi ini diadakan untuk menggalakkan rakyat tempatan supaya menggunakan produk kraf tempatan dalam kehidupan harian. Penganjuran kali ini masih mengekalkan konsep jualan, pameran dan pendidikan yang menampilkan kepelbagaian produk kraf yang berasaskan alam semula jadi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Kraf Tangan Malaysia Syahrudin Muhammad Nur berkata, penganjuran kali ke-8 ini melibatkan kerjasama antara Kraf Tangan Malaysia serta usahawan kraf dari seluruh negara. Pada tahun ini, kita mengadakan produk baru. Produk baru yang dihasilkan oleh para usahawan yang kita beri bimbingan bersama-sama dengan pelibatan para mereka, Kraf Tangan Malaysia seramai 51 orang. Jadi, kita rancang seawal mungkin untuk kita bersama-sama dengan usahawan yang disenarai, dipilih, dilihat kepada beberapa kriteria untuk mereka menghasilkan produk-produk baru bagi memasuki promosi pada kali ini. Rekaan bertemakan futuristik dipilih sebagai konsep dalam penghasilan produk khas untuk promosi kali ini. Mereka Kraf Tangan Malaysia Abdul Halim Ali berkata, konsep tersebut diaplikasikan dalam pelbagai kategori produk yang berbeza. Rekaan untuk promosi kali ini, kita fokus kepada kategori produk hiasan dalaman dan seni taman. So dia punya konsep yang kita gunakan masih konsep futuristik, tapi kategori produk tu berbezalah. Seramai 250 usahawan terlibat dan mempamerkan produk tekstil, hasil rimba, logam, seramik dan pelbagai aneka kraf. Selain usahawan, terdapat juga penglibatan agensi ataupun persatuan lain seperti Jabatan Lanskap Negara, Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara dan Persatuan Perkampungan Pelukis. Pengarah Bahagian Usahawan Kraf Tangan Malaysia Zahir Ahmad berkata, usahawan yang menyertai promosi ini berpeluang untuk memperluaskan produk mereka kepada khalayak yang lebih besar. Jadi untuk dia mencuba buat jualan kat sini lah, supaya dia tahu macam mana cara pengguna di sini, apa produk yang harus dibawa kan. Jadi kalau dia buat pasaran di tempat yang tempat dia di negeri ya, makna pembeli itu di lingkungan itu je. Tapi kalau dia keluar daripada negeri dia, dia buat jualan, itu lebih besar lah dia punya coverage pembeli kan, dan produk dia pun mungkin boleh jual lebih lagi. Pengunjung bukan sahaja berpeluang untuk membeli, namun mendapat sesi konsultasi bersama usahawan mengenai produk hiasan dalaman dan seni taman. Kru Jurnal Bernama berkesempatan menemubual beberapa pengusaha yang terlibat dan mendapat penerangan mengenai produk yang mereka pamerkan. Produk ni saya lebih kepada struktur bangunan dan aksesori-aksesori bangunan. Macam struktur ni kita buat sistem macam Lego sikit, di mana anjung dia di sini kita boleh tukar ke tempat lain dan kita tambah bangunan lain dan kita sambung balik. Jadi dia macam sistem Lego sikit dan dia punya konsep dia minimalis. Produk kita ni berasaskan kaca ataupun hasil tanah. Okey, kaca ni yang produk yang kita dapat tengok ke belakang tu, itulah hasil daripada kaca. Daripada yang produk-produk dia adalah lampu atau Tiffany lamp dengan ada cermin muka.
dan banyak lagi. Kita ni produk daripada hasil rimba, itu seperti yang berbuat daripada niru, daripada rotan, batu bakul-bakul, lagi satu kayu buat tongkat dan keris lah. Lagi satu dia boleh buat ubat tradisional lah. Selain jualan dan pameran, terdapat juga aktiviti lain seperti bengkel dan demonstrasi, persembahan kesenian serta pertandingan seni kreatif. Promosi kali ini menyasarkan jualan sehingga 3 juta ringgit.